Selamat datang bis Arema yang terbaru, launching bis Arema yang terbaru dalam rangka launching. Kebetulan setelah memenangi Piala Presiden 2022 bersamaan dengan launching bis baru Arema, sore hari ini baru akan diperkenalkan ke khalayak ramai. Mantap sekali guys. Selamat sore guys. Hari ini kita akan launching bis Arema yang terbaru. Sebentar lagi kita akan menuju ke Stadion Gajayana. Acara launching bis Arema dan memperkenalkan trofi Piala Presiden kepada khalayak ramai, warga masyarakat Kota Malang. Bisnya wow, keren juga. Gak kalah keren dengan yang lama. Selamat, terima kasih Mas Ali Rifki dan Juragan 99. Sukses selalu. Redan. Mas. Siap. Selamat sore warga masyarakat Malang dan sekitarnya dimanapun Anda berada, Aremania. Sore hari ini bis Arema sudah datang. Terima kasih buat Juragan 99, Presiden Arema FC, buat manajer Mas Ali Rifki sudah mewujudkan bis baru milik Arema, milik kita semua, milik kita bersama. Semoga dengan adanya bis baru Arema ini, Arema semakin di depan, semakin menunjukkan prestasinya, semakin bersemangat untuk menggapai prestasi liga-liga berikutnya. Terima kasih supportnya. Dan terima kasih juga buat Aremania yang lain yang sudah mendukung Arema mencapai Piala Presiden baru 1-2 hari yang lalu. Dan sore hari ini bis Arema akan kita launching. Mari kita tunggu warga masyarakat Malang untuk boleh menghadiri acara launching yang cukup meriah dalam rangka pestanya Arema Malang. Selamat dan salam satu jiwa. Sampai ketemu di pertandingan-pertandingan berikutnya. Tetap jaga sportivitas dan jangan nyalakan flare. Salam satu jiwa. Kedatangan bis ke Mes Arema sudah ditunggu oleh beberapa orang. Yuk guys, kita kepoin kondisi dalamnya bis Arema ini. Pastinya semuanya baru. Ada mikrofon buat pengumuman. Saat ini masih jam 7 kurang bulan Juli tanggal 20. Bis Mercy menggunakan mesin Mercy. Wah, dashboardnya mantap. Mau tahu joknya driver kayak gini nih guys. Wih, mirip Recaro ya. Keren. Nuansanya tetap biru, sebiru langit Kota Malang, sebiru Aremania kalau sedang memenuhi lapangan pertandingan. Wih, lampunya guys mantap. Sampai ke belakang.
tentu saja ada logo Arema di setiap kursi. Berbahan cukup bagus. Kulit recleaning set tentu saja cukup nyaman, bisa dibawa keluar kota. Ini bisa ditekuk ke atas, guys. Oh, etalasenya mantap. Bisa dugem di dalam bis kalau habis menang, guys. Set. Tentu saja ada logo Arema di setiap kanan kiri kompartemen atau laci-laci tempat untuk menyimpan. Berbagai macam kebutuhan tas dan segala macam. Ada toiletnya tentu saja. Toiletnya, guys. Boys. Ada toiletnya. Dan ada lemarinya. Nah, ini ada lemarinya buat nyimpan-nyimpan barang-barang. Ada lemari es. Wow. Wah, masih kosong. Dan yang tidak kalah penting, ini ada tempat untuk bikin kopi. Wes. Bisa bikin kopi di sini selama perjalanan jauh. Mini pantry. Ini ada juga tempat untuk kaki, guys. Nah, jadi kalau duduk bisa ono pancitane lah. Mantap. Masih berada di dalam kabin bis Arema yang malam hari ini akan di launching. Terima kasih kepada Presiden Arema FC, Juragan 99 dan Ali Rifki yang sudah mewujudkan semua kebutuhan Arema. Pastinya Aremania akan sangat bahagia. Mantap, Lur. Bisnya Arema sudah datang. Gres. Gres kinyis-kinyis. Bisnya memakai mesin Mercy. Karoseri dari Adi Putro tentu saja, karoseri terbaik di Indonesia. Cukup bagus bisnya. Saya sudah masuk ke dalamnya. Sebentar lagi pemain Arema akan memasuki bis ini dan akan diperkenalkan kepada khalayak ramai di Kota Malang, diperkenalkan kepada semua warga Malang, Arema FC kebanggaan Kota Malang. Semoga malam hari ini merupakan malam yang bersejarah, gegap gembita menyambut kemenangan Arema dan menjamu menuju liga-liga berikutnya dan menuju kemenangan-kemenangan berikutnya. Kita doakan semua ya, guys. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah support saya. Semoga kita diberi kesempatan dan umur panjang bisa bertemu suatu saat nanti dan tetap terus support channel YouTube saya. Masukan-masukan dan komen monggo kita beri kesempatan seluas-luasnya. Hari ini bus Arema yang baru memasuki pintu gerbang Gor Gajayana Kota Malang. Busnya mesti mundur dulu, nggak cukup kalau langsung masuk nih, guys.